Oke, selamat pagi teman-teman. Saya lagi berada di ketinggian. Nah, apa ini, daerah mana ini? Kayak desa Tukunino kan, desa apa, kelurahan Lidak ini. Saya juga nggak tahu batasnya. Ya, berarti saya ada di ketinggian. Nah, di sana itu sudah apa namanya, Terminal Bayangan, Kota Tambua. Nah, dari sini saya akan start melihat apa namanya, Kota Tambua dari atas ya, dari udara. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya ini, Nexon Arimbawa. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Ya, ini karena ada request dari teman saya. Ini, Bang, bisa ngedrone nggak? Dari arah ini, ya, ini kilometer 3 ini menuju Pasar Baru. Oke, sekarang ini saya akan ngedrone di sini di kilometer 3 menuju ke Pasar Baru. Semoga anginnya tidak terlalu kencang ya, teman-teman. Nah, sekarang anginnya sedang atau mungkin memang musim angin ya. Anginnya sangat kencang di sini, teman-teman. Oke, semoga penerbangan hari ini selamat, berangkat selamat, pulang juga selamat. Nah, ini di bawah sini Alfamart. Sekarang di Kota Tambua Alfamart itu sudah menjamur. Sudah banyak. Nah, ini teman-teman kendalanya ini. Jarak 1,5 kilo dari tempat saya ini, sinyal remote RC-nya sama drone-nya ini sudah mulai warna oranye. Itu tandanya sudah mulai ada gangguan ya, teman-teman. Sinyal GPS-nya juga sudah mulai oranye. Ini juga anginnya sangat kencang juga di sini. Jadi saya putar saja demi keamanan. Jadi penerbangannya tidak nyampe di Pasar Baru ya, teman-teman. Nah, yang di bawah itu apa namanya ini, Pasar Loloa. Nah, Pasar Loloa sudah kelihatan. Nah, ini Pasar Loloa Jumat, Sabtu, Minggu biasanya yang paling full, paling ramai itu hari Minggu. Saya
sudah melewati Pasar Loloa, teman-teman. Ini saya mau menuju ke apa nih namanya? Ke Motabuik. Padahal baterainya full, teman-teman. Tapi karena apa ya? Karena angin juga, faktor angin dan faktor kendala banyak tower. Jadi sinyal GPS-nya dan sinyal RC-nya juga mulai redup-redup. Ya kalau memang kalau di apa perkotaan memang begitu, dia rawan sinyalnya itu. Kalau di daerah, kalau di apa terbangkan di hutan itu dan tidak ada tower, nah itu bisa sampai 5 kilo itu jarak terbangnya. Ya, yang di bawah ini terminal bayangan. Biar cepat dapat bis ya, teman-teman. Terutama bis perjalanan ke Kupang itu biar cepat, maka naik di sini. Nah, yang di depan itu jembatan Motabuik. Jembatan Motabuik. Oke, teman-teman, biar saya putar balik. Soalnya baterainya tinggal 40%. Saya takut kalau pas balik drone-nya tidak nyampe di tempat ya, di lokasi startnya ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video saya ini. Semoga terhibur. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya ini ya, teman-teman.